Diisukan ribut dengan Kalina, Vicky Prasetyo lengket ke Ayu Aulia. Dilansir dari Jakarta Insert Live. Emang? Awal kamu gimana sih? Aku deh kamu. Vicky Prasetyo tengah ramai diberitakan ribut dengan istrinya, Kalina Oktarani. Kalina bahkan menuliskan ungkapan kecewa di Instagram miliknya yang diduga ditujukan untuk Vicky. Kalina juga disebut keluar dari rumahnya bersama Vicky dan pulang ke rumah ibunda. Meski berita masalah rumah tangganya berembus kencang, Vicky menyebut hubungannya Kalina masih baik-baik saja. Mau pamit ke rumah mama. Terus nggak balik? Itu ceritanya katanya. Apanya? Terus katanya nggak balik gitu. Yaudah, kita doain aja ya. Nggak ada hal keributan yang bagaimana. Dia lagi pulang ke rumah mamanya. Kan mamanya mungkin belakangan hari ini kondisinya agak kurang membaik. Jadi dia lagi pulang ke rumah mamanya, ucap Vicky Prasetyo saat ditemui di Trans TV Jumat 28 Mei. Di tengah kabar tak sedap yang menerpa rumah tangganya bersama Kalina, Vicky justru terlihat lengket dengan model seksi Ayu Aulia. Lewat video terbaru yang diunggah oleh akun Instagram Ayu Aulia, Vicky tampak berbincang hangat. Perbincangan itu membahas soal pertemuan awal Vicky dengan Ayu. Dalam pernyataannya, Vicky mengaku bahwa ia mengirim pesan langsung ke Instagram Ayu sebagai awal perkenalan. Jadi banyak banget yang nanya, Ayu mau collab bareng Kak Vicky, emang awal kenalnya yang gimana sih? Tanya Ayu. Aku DM, kamu jawab Vicky. Jawaban itu sontak membuat Ayu Aulia malu. Ia justru meminta Vicky untuk memberi alasan lain yang tidak terlalu frontal. Jangan gitu dong kak, jujur banget. Ah males ah, orang mah bilang aja kenal kayak pernah ketemu di mana gitu, ungkap Ayu. Aku DM kamu karena aku pengen kenal kamu, jelas Vicky. Tetapi saat ditelusuri, video tersebut sepertinya direkam pada April lalu. Pasalnya pada bulan tersebut Ayu Aulia mengunggah fotonya bersama Vicky lengkap dengan promosi soal video YouTube miliknya.